Nih lo nikah di sini aja. Malu. Gak apa-apa malu. Berarti. Gak mau. Ngobrol. Misalkan Puji sama Torik nikah di sini. Puji sama Torik bukan lu. Puji sama Torik nikah di sini. Pelaminannya di sini nih bro. Nih pelaminan di sini. Ya makanya mie ayam. Puji sama Torik, gua endorse. Enggak ngomongin lu, ngomongin Puji sama Torik. Puji sama Torik nikah. Yeah. Di sini. Ya kan? Terus tamunya di sini 30 orang nih. Ini Pak Faisal sama Pak Faisal dalam ya sama istrinya ya. Terus bapak ibunya Atta Halilintar di dalam juga kan pengantin. Gua MC. Gua nyanyi juga. Ini tamu-tamu nih. Anggap aja ini Atta sama Aurel. Ya kan? Nih, Fadli sama siapa sih? Mungkin si itu siapa? Bukan. Fadli sama Lucinta Luna. Iya kan? Nah, kalau ini jangan, ini tempat buat nanti minumannya es teh manis atau apa gitu. Nah, ini siapa kira-kira nih? Yang datang nih. Bisa Sabian ceritanya ya. Terus ini siapa? Cinta Laura ya. Nah, ini siapa nih? Raffi Ahmad sama Nagita. Tamu enggak usah banyak, yang penting kan syahdu. Nah, ntar ini bisa juga air putih. Nggak, ini kita bro, nikah itu kan ibadah. Jangan dipersulit. Yang mau sholat silakan di dalam ya. Nah, gua buka layanan nikah guri-guri nyoy di mie ayam Ali Taher. Dengan budget 10 juta, udah bisa nikah di sini. Ini kan gedung, anggap aja gedung. Jadi, tempat pelaminan di dalam nih, gua liatin ya. Lu melihat nggak? Tau, di sini aja, makan dulu. Ya, makan dulu. Nah, nih. Pelaminannya di sini, ya. Nah, ntar foto-foto di dalam. Ini ruangan AC juga, tapi bis kelar acara AC dimatiin, takut listriknya mahal. Ngejeblak. Nggak tahu aja tuh ngejeblak. Ngejepret. Ngejeblak mah. Nah, ini udah tamu-tamu juga nih. Pokoknya setuju nggak Torik sama Puji nikah? Setuju. Pokoknya yang penting Torik, Puji, guri-guri. Nyoy. Kan? Itu bro, jadi gua ini udah nikah 3 kali bro. Pertama Dewi Persik, nggak jodoh, sekarang jadi sahabat. Terus sama Bu Dokter Georgia, nggak jodoh, sekarang jadi sahabat. Sekarang istri gua beda 16 tahun sama gua, namanya Bunda Salsabili. Baru lahir anak 10 bulan, jadi anak gua udah 3, alhamdulillah. Tapi silaturahmi ke Dewi Persik, ke Georgia, alhamdulillah baik. Intinya ibadah jangan dipersulit, nikah itu kan ibadah. Sholat ibadah, baca Quran ibadah. Makan ibadah bukan? Ibadah. Sekolah? Ibadah. Kerja? Ibadah juga. Jadi jangan dipersulit. Intinya yang mau nikah, Puji, Torik, langsung aja nikah di sini. Ya kalau memang, ya udah deh, gue jujur ya, gue mau pansos sama mereka. Jadi gue gratisin mereka nikah di sini. Gue gratisin bro. Gak apa-apa kan? Oke. Gak apa-apa. Jadi intinya yang penting kita jangan lupa kita baca Al-Qur'an. Jangan lupa sholat. Sayangi I. Bu. Sayangi Ba. Ba. I love you Dewi Per. Si. Padahal belum gua ajarin. Tapi karena ketulusan insya Allah mereka ngikut. Dan 2024 insya Allah calon presiden, calon wakil presiden yang gak baca Al-Qur'an siap-siap kalah. Setuju nggak? Capres kita, cawapres kita baca Al-Quran. Setuju. Karena apa? Biar Indonesia berkah. Yeah. Karena Al-Quran solusi. Bisa sabian bongong aja nih. Nggak bro, kita mau, yang penting kan thank you udah mampir di Nyayam Alita. Tau dari mana info Nyayam? Tau dari IG aja. IG ya? Itu si Edo Zell, YouTube-nya apa? Anak kuliner atau sobat kuliner? Nggak tahu, ada. Pokoknya spiral aja lah ya. Lewat aja di TikTok. TikTok. Wah, alhamdulillah. Terima kasih yang udah nyebarin mie ayam Ali Taher. Insya Allah berkah. Karena ini buat beli popok anak sama sepak istri bro. Nih, buat beli popok anak dia juga nih. Sepak istri dia juga nih. Karena sepak istri dia bukan gue yang beliin, tapi dia. Sama, sepak istrinya Raffi Ahmad yang beli siapa? Raffi. Belum tentu. Bisa aja endorse. Iya. Ya kan? Iya udah. Jadi intinya sehat selalu semuanya. Pokoknya, yang penting guri-guri. Nyaaay. Ini anak-anak semua bro. Gak tau siapa. Gue gak tau.
Tuh, ini sahabat-sahabat Alita Air. Assalamualaikum, Pak Ji. Mampir, Pak Ji. Ini sahabat-sahabat Alita Air. Ini temannya. Wah, gua. Siapa nama, Bro? Hah? Nama? Nadim. Nah. Gak pake Makarim? Kagak. Itu Pak Menteri ya. Ini Munaro. Kebenaran deh. Ini Jasa Sabian. Iya deh. Ya pokoknya saya selalu berada di sini, udah mampir. Jangan lupa bayar ya. Iya, ya, ya, bayar. Jangan lupa cuci piring ya. Cuci. Jadi Bro, orang tuh bingung sama gue, Shelly kenapa? Sebelum Uus ngelawak, sebelum siapa? Rigen ngelawak, gue udah main Tawasutra sama almarhum Budi Anduk. Waktu Tawasutra umur berapa? Sekarang umur berapa? 20. Istri gue umur 22, beda 16 tahun sama gue. Mau aja istri gue sama gue ya? Wah, wow. Bunda, udah kejebak, emang enak. Jadi, Tawasutra itu tayang 2016. Berarti umur berapa waktu itu? 14. 14 tahun, berarti SMP. Tapi nonton gak Tawasutra? Almarhum Budi Anduk, Ari Untung, Pepi yang rambutnya ke bawah. Iya, rambutnya ke bawah. Jadi Pepi numbuh rambutnya ke bawah. Iya, palanya. Lah emang kenyataannya begitu. Palanya licin, numbuhnya ke bawah. Tapi yang penting semua pada sehat sih, berada ya. Tuh, di belakang nonton banyak banget tuh. Yang ini guri-guri. Ini pasukan Aldi Taher, Bro. Nanti, setuju gak Om Aldi jadi presiden? Setuju. Kok pada mikir sih? Mikir. Ya bagus, berarti mereka ini demokrasi. Iya, demokrasi. Setuju gak Bang Aldi jadi wakil presiden? Setuju. Presidennya Raffi Ahmad setuju gak? Setuju. Oh, setuju presiden Raffi Ahmad, gue wakilnya, Bro. Setuju gak? Setuju. Lu gue gak jadi menteri olahraga, kan? Asik. Serius ini? Ya kan? Jadi menteri agama. Insya Allah, insya Allah. Mimpilah setinggi langit, jatuhnya ke bintang. Yeah. Kalau mimpi cuma sampai genteng, gedubrak. Bukan gitu, Munaro? Yeah. Jadi sekali lagi nih Bro ya, jangan lupa baca Al-Qur'an. Sehat selalu. Kuliah? Iya. Yeah. Semester? Semester 4. 4? Sama. Satu kampus? Beda. Ini teman SMA? Iya, yeah, teman SMA. SMA di mana? SMA di... ada deh sekolahnya. Gak apa-apa, siapa-siapa nih gurunya nih, kalau sekolah lu. Kalau gue SMA 30, Rawasari. SMA mana? Di Jakarta apa di luar kota? Di Bekasi. Bekasi. Halo, wali kota Bekasi ya. Jadi, Bang Oci sering ngomong, ke Bekasi, apa kabar sih? Jadi Bekasi itu kota yang indah. Banyak kuliner ya di Bekasi ya? Iya. Insya Allah rencana Aldi Taher mau buka mie ayam Aldi Taher di Bekasi. Ntar mampir ya? Iya. Pokoknya sehat selalu semuanya. Terima kasih udah mampir di mie ayam Aldi Taher ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin gua upload ya? Iya. Biar Puji sama Torik nonton. Iya. Ya. Pokoknya Puji Torik, insya Allah menikah. Amin. Assalamualaikum. Udah datang. Iya. Oke. Yang dagang menurut siapa nih? Justin Bieber. Idris Bieber. Oke, assalamualaikum.